Shalom Havering, teman-teman sekalian. Sekarang kita akan belajar tentang percakapan. Tema yang mau diangkat kali ini tentang gimana sih kalau kita bercakap-cakap di restoran. Yang pertama di sini perlu kita ketahui istilah-istilah makan. Jadi aruhat boker, aruhat sarapan atau makan, boker pagi, aruhat boker. Kemudian untuk makan siang sendiri, aruhat zohorain. Jadi sama seperti selamat siang, diambil zohorainnya, jadi aruhat zohorain. Kemudian untuk makan malam, aruhat erev. Aruhat erev, dari kata erev atau good evening yang bisa mengartikan malam atau sore juga. Tapi pada umumnya biasanya mereka gunakan itu erev untuk istilah malam hari juga. Nah, kemudian pada saat sarapan pagi, biasanya kalau teman-teman mungkin mau minum kopi atau teh, ada kalimat atau phrase yang bisa diucapkan kepada waiter. Waiter itu bahasa Ibrani-nya Meltzer. Biasanya kita gunakan kalimat seperti ini. Yesh lecha kafe? Apakah kalian punya kafe? Apakah kamu memiliki kopi? Yesh lecha teh? Setelah kita bertanya, tentu kita ada keinginan untuk memesan. Jadi biasanya untuk memesan, kita bisa menggunakan Ani rotse kafe. Saya ingin kopi. Ani rotse teh. Ani rotse teh. Saya ingin teh. Untuk makanan, saya ambil contoh sandwich. Sandwich keju. Jadi Ani rotse sandwich gam gebina. Saya ingin sandwich keju. Kemudian kalau kita mau makan daging, kita juga bisa bilang Ani rotse besar. Ani rotse besar. Besar yaitu daging. Atau dag. Dag adalah ikan. Ani rotse dag. Ani rotse dag. Dag adalah ikan. Ada cara yang bagus untuk mengekspresikan makanan-makanan itu. Apakah itu enak? Apakah tidak enak? Ha'ohel ta'im me'od. Ha'ohel ta'im me'od. Makanannya sangat enak. The food is very delicious. Kita misalnya makanannya kurang enak atau kurang perasa. Nah, kita juga bisa menggunakan kalimat seperti ini. Na'lavir li hamelah. Na'lavir li hasukar. O na'lavir li haketsyuk. Nah, setelah kita mengekspresikan itu semua, tentu jangan lupa, kita harus bayar dong. Kalimat ini dikatakan oleh pelayan restoran. Na leshalem bekupah. Na leshalem bekupah. Untuk kartu kredit sendiri, kartu kredit adalah kartis asyrai. Kartu kredit, kartis asyrai. Kemudian cash, mezumanim. Cash kartis asyrai. Atau saya punya kartu kredit, yesli mezumanim, saya punya tunai, uang tunai. Mungkin untuk sekian video kali ini, lahitraot, sampai ketemu lagi.